聴ください。リンちゃん、熱がちょっと下がったリンちゃん、リンちゃん、あ、手が腫れてる、わかるんだね。リンちゃん、目開けて、うん、そうそう、見える？うん、そう、うん、リンちゃん、ほら、動くように見てるの。そうだね、さっきもずっと動かったね。リン、ごめんな。見える？見て。見える？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 寝てばっかりじゃん。ねえ。うん。何もないの？いるもんがある？ない？うん。うん、ええよ。うん。起きないけ。起きてください。起きてくださいよ。うん。買い物行きます。うん、あんた？大丈夫。どうする？うわ、すごい。霧が多いね、見た。hari ini berkabut ya.Pergi ke Lawson dulu dengan makan pagi. Kumutir. Kabutnya banyak nih pagi ini tumben. Ini teman-teman alasannya saya sering ke Lawson ini kenapa sih, karena dekat sama rumah sakit teman-teman. Maafin apa egois videonya ini apa. Makasih teman-teman buat
yang kemarin postnya di Facebook saya hapus, disuruh istri saya hapus sih. Malu dia sama teman-temannya dia soalnya. Udah agak baikan teman-teman. Apa itu saya? Ntar saya jelasin itu rumah sakitnya deh, dalamnya di mana. Buat video yang hiburannya hari Sabtu ya teman-teman ya. Ini hari ini nggak bisa soalnya. Hari ini saya libur. Libur-libur. Besok kerja, terus Sabtu ntar saya bikin sambil motovlog juga. Beli makanan pagi, bawa ke kamar, ini balik lagi ke rumah sakit. Omotai mate kakinya dingin, pakai sendal gitu doang hidup lu. Beli apa kartu nonton TV, tapi sendirian malah banget sih. こっちよね。おお、あーできたじゃん。うふう。雨降っとる？ない、しょうがない。あ、あれが気になる。うんうん。だからずっとここはな、うん、死んでるの。カインかな。カイン？嫌な。嫌な。カイン。なんか新しい。これ飲んだ。ん？これ？うん、コーヒー欲しいかな。うん、読んで。卵好きのための卵。うん。やすか、たのる。もうバカじゃん。うん。なんmending sih di sini kamarnya, kamar pribadi. Watashi mo kyo yasumi mas, sekarang saya libur. So rincang. Toiletnya bersih nih. Kayaknya gini kalau apa kamarnya sendiri. Mau kelosan lagi teman-teman, mau ngerokok gitu. Soalnya kalau jarak segini di parkiran sampai parkiran semuanya dilarang ngerokok sih ya. Rumah sakit soalnya harus kelosan dulu. Saya mau kelosan dulu teman-teman. Terus udah baikan teman-teman. Ibu saya.
tuh temen-temen tadi tuh kan kemarin apa ada masalah di mananya jantungnya udah lemah jantung. Kenapa sih udah karena dingin juga ya pembuluh darahnya juga mampet gitu katanya. Udah tertolong sih tapi makasih banget teman-teman yang kemarin. So, message-nya semua juga apa? Ada doain semua. Itu teman-teman tadi kan biasanya kan kalau apa? Yang video sebelumnya saya ke rumah sakit kan dia ada satu kamar kan 4 orang. Nah, hari ini yang khusus satu kamar sendirian aja gitu teman-teman. Jadi kan bisa bebas. Biasanya kan kalau ada kamar 4 orang itu kan berkunjungnya hanya bisa sampai jam 7 malam. Nah, kalau yang ini kamar sendiri bisa 24 jam kita di situ. Bisa tidur di situ bebas. Nah, cuman perbedaannya gini teman-teman apa? Kan ada juga teman-teman yang apa yang nanya yang terutama teman-teman yang subscriber yang bekerja di rumah sakit kan pada nanyain. Ada nanya di Instagram saya apa? Di apa? Direct message-nya itu. Perbedaannya kalau empat yang itu yang empat kamar apa empat orang dalam satu kamar itu kan karena udah ada asuransi kan ya. Itu tuh kamarnya gratis, teman-teman. Nah, kalau yang satu kamar ini sendirian itu perharinya harus bayar 5.000 yen, 500.000. Ya gitu teman-teman, itu sulitnya kalau di Jepang nggak punya asuransi. Wah, mahal sekali rumah sakit bener. Bisa nggak tertolong bener-bener. Tuh, misalkan kalau yang kamar sendiri itu kalau nggak ada kartu asuransi gitu kan, kesehatan itu mungkin harganya bisa 3 kali lipat apa 4 kali lipat, nggak tahu sih, pasti mahal sekali. Itu aja udah dapat asuransi itu, punya kartu asuransi bayarnya 500.000 per hari, 500.000 rupiah, 5.000 yen. Ribet juga sih, pusing dulu. Mikirin gini. Yang kemarin itu juga umur 2 kan matanya udah nggak bisa lihat. Jatuh operasi lagi, jatuh kan patah tulang operasi lagi. Ya gimana sih ya, udah umur juga. Ya ini buat teman-teman yang muda menonton vlognya kan bingung kan kayak gini. Nggak apalah ya, ntar juga kalau udah seumuran saya juga bakal ngerti, bakal ngalamin. Ya buat share aja, share kehidupan. Maaf ini videonya egois ya. Ya buat share aja lah, kan juga banyak yang belum tahu juga. Sampai jumpa hari Sabtu teman-teman ya. Hari Sabtu kita jalan-jalan. Ada kabar bagus juga hari Sabtu kok. Oke teman-teman. Makasih. Bye-bye. I love you, Paul.